Okay, hi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Katel TV. Okay guys, so hari ni aku rasa macam ada masa lapang sikit, so aku boleh lah saja-saja nak record content, nak edit sikit apa semua kan. Tapi tak ada apa sangat pun, bukannya aku nak apa beli barang ke apa ke, tak ada pun. Cumanya hari ni ada baik sikit, aku pun happy ada kawan aku buat baik sikit dengan aku. Cumanya ni jari aku cerita lah. Ni daripada pagi aku baru sampai dekat Seri Kembangan ni, dekat Rejab Auto Spa, tempat memang aku selalu hantar kereta aku lah untuk basuh, nak detailing ke apa benda ke, sebab dekat dengan rumah kan. Aku duduk Putrajaya, dia pun dekat Seri Kembangan. So aku akan tunjuk kat kau ni kereta ni, aku dah kereta kecil, aku dah tinggal dekat dia dah 2 hari dekat Mael, dekat Rejab. Thank you eh, tolong jagakan kereta aku sebab musim hujan, aku nak ambil pun rasa macam tak berbaloi sebab kita dah deep cleaning kan. So apa yang deep cleaning, jom aku tunjuk kau. Alright, so inilah dia Rejab Auto Spa yang terletak di Seri Kembangan. Korang boleh datang sini, owner dia pun baik, pekerja-pekerja dia pun sangat baik. So inilah kereta aku yang aku dah tinggal 2 hari. Okay, apa tu deep cleaning? Deep cleaning ialah segala selalu ada habuk-habuk dekat sini ke, apa benda ke, semua ke, semua tu dia selesaikan, tak ada masalah. So ni semua part yang dia akan settlekan. Dan yang apa yang aku suka kalau deep cleaning, okay, satu rim kau memang bersih lah for sure. Lagi satu, segala daun-daun pisang punya kotor dalam ni, bila kita kena hujan ke apa ke, semuanya dia akan basuh, settlekan, tak ada masalah. Alright, lagi apa lagi aku nak tunjuk? Depan belakang lah. Depan belakang, daun pisang dan engine bay. So engine bay aku pun dah kemas, handsome, terbaik, tak ada satu habuk pun, memang cun-cun Cina. Yang ni kereta-kereta yang standby untuk Retro Havoc Sabtu ni, fully carbon mat. Nak jadi apa ni mat, bumper pun carbon. So itulah dia, cerita dia tuan-tuan. Aku pun tak ada apa banyak sangat nak cerita, cumanya aku nak explainkan yang pasal korang boleh datang sini kalau korang nak car wash dekat Rejab Auto Spa. Okay, sekejap lagi kita sambung job kita dekat bengkel. Okay, so aku dah settle dekat Rejab tadi. Ni aku dah sampai kat Shah Alam, dekat bengkel Amin, macam biasa, nak garaj. Ada projek sikit-sikit, geli-geli sikit. Sebab jom aku tunjuk kau. Tu dia tengah sibuk-sibuk buka. So ni lah first time kita aku buka bumper. Baru aku nampak rupa dia. Macam Mini Cooper baik. Okay, so job kita apa Min? Hari ni Min, kita nak buat smoke. Right, ni lampu pre-FL. Kereta aku ni model yang pre-FL. So kita nak kopakkan lampu ni custom. Sebab kereta S660 kalau yang FL, dia smoke bahagian dalam. Kita orang dah study, kita orang nak beli kat Ocean mahal sangat. Sebab depan kita boleh buat, yang belakang je lah aku nak kena custom kat belakang. Aku nak kena beli baru lah lampu belakang sebab tak boleh nak custom, dia buat albino smoke kan. So yang depan kita orang buat, hasil dia kejap lagi insyaAllah. Cuaca pun kalau ok, dia terus kering, kita boleh terus pasang. So macam mana Min? Kakak boleh Min? Boleh? Boleh eh? Ya, pasti kita, ya. Kita cuba lah Min eh. Agak-agak tak masuk air. Tak. Ni job suka-suka je. So kalau korang siapa yang macam tak berani, tak berapa mahir, jangan buat lah. Sebab bahaya juga sebenarnya. Sebab kita main dengan lampu kan, penting babe benda ni. Pasang nak balik betul lah. Pasang balik masuk tu nak kena ya, betul pasang. Masuk air pisang. So insyaAllah kita stay tune, kita tengok hasil dia kejap lagi. Right. So segala benda-benda yang krom-krom kau nampak dekat tepi-tepi ni, dah takkan ada krom dah. Right. Okay, so bila kita dah kecai-kecaikan lampu S660 ni daripada tu jadi ke scratch, yang tu dia punya lens, yang ni dia punya HID dia, dia punya projector, yang ni casing belakang, kat sini lah yang aku cakap kena hati-hati sebab ni semua silikon, dan dia melekat kat situ. Masa nak pasang balik tu kena betul-betul check. Yang ni cover-cover dalam, yang ni DRL punya lining, ni cover tepi. So kita ceraikan semua, buat kemas-kemas. So kejap lagi dah hasil, dah siap pasang balik semua. Nanti aku letak sebelah-sebelah, kita comparekan. Okay. Okay.
Right, so inilah lampu asal. Lampu PFL S960 tahun 2015 sampai 2018 lah, tak silap. Lepas tu dia dah keluar yang facelift. So kalau kau perasan, tepi ni semua chrome. Ni dalam ni memang chrome lah, sebab ni kita punya high beam. Lepas tu housing projector ni pun chrome. Ini high beam. Ini tadi signal. So bila aku dah siap buat, inilah hasilnya. Housing ni semua dalam ni hitam kilat. Housing projector semua pun hitam. Dalam signal ni pun kalau ikutkan dia tak hitam. Tapi sebab susah kita nak masking tape kan. So aku cakap dengan Amin, tak apalah, kita hitamkan je sekali sebab signal tak ada apa sangat. So bahagian tepi semuanya dah settle hitam. Kemas. Handsome. View dia dari jauh. Masya Allah. Garang sikit kan. Daripada semua chrome-chrome, macam ni kau boleh nampak beza dia. Betul. So satu side dah siap, dah test, lampu pun semua running okey. Tinggal nak project lagi satu. Try Amin. Okey, tu DRL, ini projector biasa, high beam. Okey, hidup signal. Alright, alhamdulillah semuanya okey. Terbaik. So kita sambung lagi sebelah. Jom. Okey, ni job tepi. Sementara nak tunggu tu kering, kat sini aku ada frame plate. Keluar kami Berlina Black Honda Access. Yang ini nak beli baru memang demam. Sebiji 82 depan belakang 600.5. Aku nak ganti kan. Yang moga ni aku dah beli satu lagi on the way sampai. Ni nak masuk kat kereta kecil. Sebab seram lah pakai lama-lama. Moga lagi demam 1000 sekeping. So kita gantikan dengan yang ni. Alright. Boleh Min eh? Boleh lah Min, buat-buat ada minat. Kecil-kecil ni hari punya job. Sudah sampai. Lagi sekeping yang baru beli tadi hujan-hujan. Bang, terima kasih bang, hantar bang eh. So kod dia ada untuk S660, JW5, Jade, Grace, Basil, Odyssey, Accord, Fit, Jazz, semua ada. Memang harga modal dia pun RM22,000 guys. Kalau kita beli kat sana RM22,000 maknanya sekeping RM800 lebih. Termasuk dengan shipping. So kebanyakannya orang jual RM1,000 lebih lah sekeping papan ni. So aku boleh pakai depan belakang. So yang ni dah ada baru. Yang ni yang hari tu punya. Dia ada beza tau depan front dengan rear dia. Tapi tak ada masalah. Kemas. Okay, alhamdulillah dah siap. Okay, so kau boleh nampak dekat sini. Lampu kita pun dah gelap, dah smoke. Yang high beam tu pun aku dah tukar mentol putih, biru. So nampaklah kebiru-biruan sikit. Frame plate mungkin pun dah pasang. Biar dia kemas sikit daripada plate saja. Alhamdulillah. Lagi cantik John. So esok lusa ada bajet, kita tukar bumper pula kan, boring-boring. So kita sambung lagi dengan kerja kecil-kecil kita kat belah belakang. Okay sabar, sekarang ni kerja kita dah siap tu Min. Ada satu lagi, sebab tadi kita dah salin radiator cap dengan oil cap spoon. So baru ngam lah kita punya engine base sekarang. Ada satu lagi, mana tu tagging tengok. Ini tagging paling mustahak. Tagging ni, itu hari masa aku pergi Thailand, aku tengok kereta spoon tu. Okay, dia keadaan dia, dia punya position dia dekat sini. Sini. Lebih kurang. Nampak? Yes. Kalau nak cantik, dia tutup lubang ni je sini. So kau kena tolong aku tebuk dekat situ. Dia punya kedudukan dia. Right? Aku nak sama macam engine base pun ni. Kereta 60 masa jumpa kat sana. Boleh? Satu lagi. Okay, so siap. Tak terbalik kan? Betul.
So tagging dia ni aku tiru dah sebiji dah. Sama je. So view dia macam gini lah. Complete. Buat-buat ada. Okay, so hari ni dah settle lah job-job kecil-kecil kita tu. So kawan aku, ni rim lama aku, Eugene dia rim lama dia dekat, dia pakai dekat GKJS ni. Dia ada Sonic Ori 15 DD37, Sonic 15735, sama colour gun metal. So aku cakap dengan dia, kereta ni kan depan kena pakai 15, belakang kena pakai 16. So aku cakap dengan dia pun tak pakai rim tu. Dia pun kata dengan aku, kau ambil lah, pakai lah dulu. So dia bagi aku 2 biji depan size 15. So ini aku tengah buat. Kejap lagi kita pasang kan, kita tengok macam mana hasil dia 15 dengan 16. Tapi as for the moment, aku pakai tayar 55 dulu depan, 19555, sebab tak ada choice. ADO8 pun susah nak dapat. Aku nak tengok dulu macam mana. Kalau tak ngam, aku nak kena tukar 19550. So barulah kereta aku dapat ikut spek dia, depan 15, belakang 16. So inilah dia rim Eugene tu. Aku nak dia masuk aku punya center cap. Tapi longgar lagi eh? Sikit. Kena tambah lagi lah. Aku nak masukkan center cap aku yang lama. Sebab yang ni Eugene punya. Eugene punya kosong, tak ada buat pisau merah. Eugene punya face. Kau punya face 2 ke face 3? Face 3. TE37 Sonic ni dia ada 3 jenis face tau. Face 1, face 2, face 3. Dia punya tahap concave dia. So yang ni betul-betul concave lah. Tapi spek sama, 735. So ni lawa dia kalau masuk dekat belah belakang. Tapi sebabkan tak ada, aku belakang 16. So depan aku pakai je lah yang ni, 2 biji. Sem. Ok, aku lupa. So alang-alang aku dah dekat sini, aku rasa aku review lah sikit kereta sahabat Eugene ni. Complete je es. Ok, kita tunjuk luar dulu. Kemas, sangat kemas. So kalau korang jumpa kereta ni on the road, inilah kawan aku, nama dia Eugene. Caliper depan JS Racing 4 port. Ni aku cari dah lama. Dia ada 6 port, Hyper 4, Hyper 6, dengan yang colour merah yang lama tu. Eugene engine L15B, dalam roll cage complete, Recaro RSG, Recaro SR7 ASM, kasko. Apa lagi korang nak tengok? Bar belakang, bar semua JS complete. Steering JS Racing sama macam aku, SRD kit. Lepas tu sebab dia auto, dia dah tukar engine tapi auto. Ini yang paling mahal, FC atau FK. Korang kena pakai benda ni tau, pedal shift ni. Tapi dia panggil Jin, apa nama ni? Alah, pedal shift ni apa? Box bell ni? Box bell pedal shift lah. Dia ada nama dia gila. Tak ingat lah. Aku pun tak ingat. Box bell lah, box bell pedal shift ni. So korang memang kena pakai benda tu, wajib. Jom kita tengok enjin ni, Jin. Buka enjin, Jin. Okay, sebelum kita tunjuk enjin, betul macam Jin cakap, yang paling penting ni, Cartel punya Rotex holder. So korang siapa yang belum dapat, korang boleh contact aku pantas-pantas. Baru kemas Rotex korang. Inilah dia enjin L15B. Eugene dah tukar dia punya intake. Dry carbon original. Throttle body dia pakai K24, tak silap aku. Terangkat. Memang ngam-ngam Cina. Right. So kita sambung kat kereta ni. So rim Eugene tadi, mana yang Eugene bagi aku tadi? Mana rim tadi? Baru? Oh, belum lagi? Belum. Tengah balance. Okay, sekarang dah siap masuk dah. 19555515. Tapi kau tengok view dia daripada jauh. Kau boleh nampak sekarang ni tayar depan tu tebal. So aku tak suka rupa yang macam gitu, sebab belakang aku tak tebal macam depan. So maknanya sekarang ni aku kena cari 19550 15. 2 biji. So aku kena cari hari ni juga tayar ni. Korang kena ikut aku, kita pergi beli tayar. Aku dah dapat kontak yang ada stok dekat Senawang saja, ready stock, sebab ADO8 dah stop production. So kita kena pergi. Tuan-tuan, siap dengan kereta ni. Okay, so kita orang dah gerak tadi daripada bengkel. Aku dah balik rumah balik. Aku parking kereta kecil, aku tukar kereta Civic. Sekarang kita orang menghala ke Senawang, sebab kita orang dapat info dekat Senawang je ada satu tayar ready stock ADO8 19550 15.
Macam inilah cara dia tuan-tuan. Dia dah siap, tapi kau faham tak? Bila kau sebagai owner kereta, kau tengok benda tu macam tak puas, macam ada something wrong lagi, kau terpaksa usaha sampai settle masalah kau. So agak-agak lepas kita dah dapat tayar yang nipis sikit tu, aku rasa okay kot. So jom ikut aku ramai-ramai, kita pergi. Aku bawa baby aku sekali sebab aku kesian kat bini aku, dia ada kerja nak kena buat. Baby say hi. Baby bye bye. Bye. Baby bye bye. Baby tengok kamera, bye bye. Yeah, good girl. Yes, itulah anak aku tuan-tuan. InsyaAllah, jom kita teruskan perjalanan. Belakang ngam-ngam 195.50.15. Baru 2 biji. Ada kat mana bang? Kat Alif bang eh? Jauh-jauh sampai Senawang. Mantap, let's go. Right, so ni aku dah settle. Aku pun dah masuk tayar 195.50. Ni kita nak turun tengok macam mana. Dia sebelen lah sikit depan dan belakang daripada tadi kan, yang korang tengok tu. Cun. Baru betul kita nampak beza dia depan 15 dengan belakang 16. Depan kecil, belakang besar. Cun. Okay, let's go. Nak kena siap-siap. Macam nak kena hantar dekat arrow speed. Arrow speed pula, retro evo. Berapa tu bang? Okay, alhamdulillah selesai dah kita punya job dua-dua. So ni kita hantar basuh lah kan. So kejap lagi siap-siap, insyaAllah kalau sempat kita hantarlah ke Retro Airbox. Kalau tak sempat tak apa, tahun depan. So aku dah berpuas hati dengan look kereta aku sekarang. 15-16 terbaik. Kita jumpa lagi guys next content, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.